Wisata Kedung Coet yang berada di Kecamatan Cantiki, Coet, Desa Cemara, Kecamatan Cantiki, Kabupaten Indramayu. Begitu indahnya alam yang ada di sekitar ini. Ini adalah tidak jauh adalah di wilayah Kabupaten Indramayu. Ini bersama Ketua LMDH Mangrum Bina Lestari Bapak Kardudi yang mengendarai. Tahu sendiri ini kita eksplor bagaimana potensi wisata yang ada berada di sini. Tunggu saja. Next, pokoknya Indramayu sangat luar biasa potensi alam wisatanya. Jangan lupa kalian yang ingin berwisata jangan jauh-jauh pokoknya. Indramayu juga punya Amazonnya Indramayu, yaitu di wilayah Kedung Coet, Desa Cemara, Kabupaten Indramayu. Jangan lupa kunjungi wisata ini, sangat-sangat istimewa pokoknya. Sensor tenang Bu, sensor Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pariwisata Indonesia. Kami saat ini sedang berada, kalau kita lihat lingkungannya ya, di Indonesia, mungkin di belahan Kalimantan, kalau di dunia semacam di hutan Amazonnya Amerika. Ternyata ini ada di Indramayu ya. Setelah perjalanan kurang lebih naik perahu sekitar 1 jam lebih, akhirnya kita sampai ke kawasan ini, hutan mangrove juga dan aneka pohon lain. Nah, ini para pegiat para wisata di sini sudah menghasilkan produk kreatif semacam lobili ini ya. Ini memanfaatkan produk-produk yang ada di lingkungan. Ini adalah dari buah lobilinya. Nah, buah lobili semacam inilah yang banyak di hutan-hutan. Ternyata begitu kita minum rasanya luar biasa dan khasiatnya buat kesehatan top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.